Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan menunjukkan koleksi anggrek panda spesies berupa panda perplexa dan panda insignis. Kedua spesies ini berasal dari Indonesia bagian timur ya. Kalau panda perplexa itu dari Nusa Tenggara Barat, sedangkan panda insignis dari Nusa Tenggara Timur atau Flores. Kedua spesies ini berbunga sama-sama harum, tapi memiliki perbedaan bunga dan perbedaan plannya ya, terutama di daun. Oke guys, mari kita lihat perbedaannya. Yang ini panda perplexa, sedangkan yang ini panda insignis. Mari kita lihat perbedaannya. Akan saya buat, saya zoom ya. Bisa kita lihat di sini. Ini panda perplexa, saya zoom. Ya. Ini bunganya, lidahnya cuma hampir sama ya, cuma kecil, hampir sama dengan kelopak bunganya. Sedangkan panda insignis, kita lihat ini lidahnya lebih besar, bentuk seperti mangkok ya. Ini dari bawah, ini dari atas. Bunga kalau yang insignis agak lebih besar. Kecil. Kalau lebih besar. Untuk perbedaan di akar bisa kita lihat akar yang tumbuh lebih gelap kalau yang panda perplexa ya. Ini akarnya seperti ini ujungnya, kalau yang panda insignis ini agak terang. Saya carikan yang tumbuh ya, agak terang semua ini. Ini ya, ini agak terang. Panda perplexa ini seperti ini akarnya. Untuk batang dan daun, panda perplexa batang cenderung agak bulat seperti ini, hampir mirip dengan limbata, panda limbata ya. Daun juga seperti ini, mirip dengan limbata, mirip sekali. Ini saya juga punya panda limbata seperti ini, mirip batang dan daunnya. Sedangkan yang insignis, daun cenderung lebih, jaraknya lebih dekat ya, hampir mirip dengan panda tricolor. Nanti
nanti saya perlihatkan pada tricolor saya. Ini pada tricolor saya. Daun dekat ya, jarak daun itu dekat sama dengan Vanda Jenae dan Vanda Devoti. Ini spesies Sulawesi, dua ini, Vanda Jenae dan Vanda Devoti. Ini tricolor, mirip dengan bisnis. Kalau yang perplexa hampir mirip dengan Limbata. Untuk Vanda Limbata dan Vanda Insignis mempunyai harum bunga yang sama, tajam ya, baunya agak menyengat kalau di pagi hari atau di siang, sering semerbak baunya. Vanda Insignis dan Vanda Perplexa. Ini paling rajin berbunga di tempat saya ya. Sudah dua kali ini yang Perplexa dan Insignis sudah dua kali berbunga. Ini bunga yang pertama dulu. Ini juga yang pertama dulu kelihatan. Masih ada tangkai bunganya. Oke guys, itu penjelasan dari saya tentang perbedaan Vanda Insignis dan Vanda Perplexa. Sama-sama Vanda spesies ya, dari Nusa Tenggara dan dari sama-sama Nusa Tenggara tapi barat dan timur. Oke guys, cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jangan lupa like and subscribe, share dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mengetahui update-update video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. See you.